memperingati Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2024, ribuan pegawai pemerintah kota Surabaya mengikuti kerja bakti massal yang dipusatkan di sepanjang Jalan Kalimas Timur, Nyamplungan Pabean Cantikan Minggu pagi. Kerja bakti yang dimulai sejak pukul 6 tersebut dipimpin langsung Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Kerja bakti dimulai dengan membersihkan sampah-sampah yang ada di sepanjang Jalan Kalimas Timur. Selain itu, perantingan pohon dan pengecatan pagar pembatas sungai juga tak luput dari sasaran. Wali Kota Eri mengatakan kerja bakti di kawasan Ampel dimulai dari Semampir, Kiai Haji Mas Mansur, Kalimas Udik, hingga Pasar Pabean. Kawasan ini merupakan bagian dari Kota Lama Surabaya yang memiliki nilai-nilai sejarah. Jadi insya Allah, tadi kita membuat RPH ya, jadi kerja bakti di kawasan Ampel. Jadi dimulai Semampir, Kiai Mas Mansur, Kalimas Udik, terus setelah itu sampai ke posisi Pasar Pabean. Makanya di connect. Dan di sini itu ada Masjid Serang dan Langgar Gipo. Ini adalah tempat-tempat sejarah sebenarnya kota Surabaya. Karena itu sebenarnya yang saya minta adalah Langgar Gipo dan Masjid Serang ini juga menjadi tempat salah satu tujuan ketika datang ke kota lama yang ada di kawasan Ampel menuju ke Langgar Gipo dan Masjid Serang. Sehingga perbaikan-perbaikan yang kita lakukan sudah kita koordinasikan. Jadi Pak, insya Allah saya matur nuwun kepada semua tokoh masyarakat yang ada di kawasan Ampel, seluruh RT dan RW yang terus berjibaku dan menggerakkan bersama, sehingga saya berharap nanti di kawasan Ampel ini bisa menjadi kawasan religi sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Dengan kerja bakti ini, Wali Kota Eri berharap kawasan Ampel tampak bersih dan rapi, sehingga dapat mendukung dalam pergerakan ekonomi masyarakat. Karena itu, perbaikan dan penataan juga dikoordinasikan bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. Selain memimpin kerja bakti massal, Wali Kota Eri bersama beberapa kepala organisasi perangkat daerah di lingkup Pemkot juga berkeliling menyusuri gang-gang di Jalan Panggung, Jalan Pabean hingga Kalimas Udik. Stadi Setia, Surabaya TV.